Kenapa dia mudah bergerombol meskipun saya mancing baru saja dimulai? Sudah sore. Ada di resep esen yang saya buat. Tips selanjutnya adalah, ketika umpan sudah dilempar, jangan terlalu lama dibiarkan di dalam air. Nah, karena apa? Umpan sudah pasti habis. Jadi, sesering mungkin kita kasih umpan lagi dan lempar lagi pada satu sasaran, satu titik sasaran. Nah, seperti ini kan. Semakin sering kita melempar, umpannya akan semakin banyak ikan beranak yang akan terkumpul. Ikannya jatuh, saya ambil dulu. Assalamualaikum, salam satu hobi. Jumpa lagi saya Anjar. Hari ini saya mau mancing ikan belanak ya. Di sini saya akan membagikan tips dan trik cara mancing belanak, oke? Dan juga cara membuat umpannya. Resep rahasianya akan saya tunjukkan pada teman-teman dan subscriber semuanya ya, oke? Jangan lupa yang belum subscribe, buat teman-teman pendatang baru silakan subscribe. Spotnya ada di sungai-sungai ini ya. Ini sudah sore karena saya pulang kerja, sekarang sudah pukul 16.52 sore hari ya. Nah, spotnya ada di sini. Langsung saja tanpa menunggu lama akan saya tunjukkan cara mancing belanak dan juga membuat umpan lengkap, oke. Kan terbukti kan, nah belanak. Kali ini saya akan berbagi tips dalam mancing belanak ya. Mancing belanak ini sangat mudah sekali. Nah, pertama-tama adalah pelampung. Usahakan pelampungnya yang ringan ya, jangan terbuat dari kayu yang berat. Selanjutnya rangkaian. Nah, ini adalah bentuk rangkaian dari pancing belanak. Jarak antara stopper untuk pelampung dan juga rangkaian jangan terlalu jauh ya. Kurang lebih, nah ini sekitar 10-15 cm aja. Mata kail jangan yang terlalu tebal. Yang tipis saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya ya. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, tips yang kedua adalah memberi umpan. Nah,
Memberi umpan kalau pertama mancing, usahakan yang tebal seperti ini. Lempar pada satu titik, jangan berpindah-pindah. Nah, kalau pertama mancing, usahakan umpannya yang tebal, biar belanak banyak yang makan secara bergerombol seperti itu ya. Nah, kalau awal-awal mancing seperti itu, biarkan dia bergerombol, tetap kita lempar pada satu titik. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat kan gerombolan ikan belanaknya. Tips selanjutnya adalah, nah, ketika umpan sudah dilempar, jangan terlalu lama dibiarkan di dalam air. Nah, karena apa? Umpan sudah pasti habis. Jadi, sesering mungkin kita kasih umpan lagi dan lempar lagi pada satu sasaran, satu titik sasaran. Nah, seperti ini kan, semakin sering kita melempar, umpannya akan semakin banyak ikan beranak yang akan terkumpul. Ikannya, teman-teman bisa melihat ya, waktu saya memancing ya, pukul sekian, tadi saya mulai pukul berapa. Ya. Bagaimana ikan belanak berkerumpul pada satu titik. Nah, kan dapat belanak lagi. Ini waktunya, teman-teman bisa melihat ya. Ini ikannya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan pergi memancing tidak mendapatkan lumut saat beli atau tidak punya lumut, cukup dengan umpan yang tadi saya tunjukkan, yaitu tepung terigu, agar-agar, dan juga perasanya dari untuk ikan belanak, esen dari sahabat Gojel tadi. Kalau misalkan teman-teman mempunyai lumut, akan lebih bagus lagi. Nah, tapi teman-teman tidak perlu khawatir. Meskipun tanpa lumut, ikan belanak tetap mau makan. Teman-teman juga perlu diperhatikan tips yang saya tunjukkan tadi, agar tidak boncos dalam mancing belanak. Oke, masih di waktu yang berdekatan. Video ini tidak saya rekayasa. Karena pancingnya agak kusut, mungkin waktunya agak sedikit lama ya. Nah, kusut habis trek barusan. Karena susah dibetulkan, saya akan ganti dengan pancing yang baru. Jadi, untuk episode kali ini, semua akan saya tunjukkan apa adanya, mulai dari pembuatan umpan. Nah, umpan tadi yang saya buat, nah, tanpa lumut, dan juga pergantian kail ini, saya tunjukkan semuanya. Jadi video ini tanpa direkayasa, bahwa ikan belanak memang benar-benar makan dengan jangka waktu yang singkat. Kan saya dapat belanak lagi.
Gak perlu lama-lama. Teman-teman bisa melihat sendiri betapa agresifnya belanak yang saya pancing sore hari ini. Nah, teman-teman yang ingin mendapatkan esen tadi, yang ingin beli, kalau di wilayah Pasuruan bisa menghubungi Bang Turisto ya. Bang Turisto, nah, wilayah Pandaan Pasuruan ingin mendapatkan esen tadi bisa menghubungi Bang Turisto di channel YouTube-nya Bang Turisto, Facebook-nya Bang Turisto. Nah, silakan untuk wilayah Sidoarjo bisa menghubungi saya sendiri ya di Facebook saya Anjar Sandra atau DM di Instagram saya Anjar Sandra. Atau bisa tulis di kolom komentar. Oke. Nih, waktunya masih. Nah, baru dilempar langsung dapat besar ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Video ini tanpa saya rekayasa. Lihat ini ya. Teman-teman yang di Pandaan nanti atau di Pasuruan bisa beli di Bang Turisto. Oke. Cepat sekali, bukan? Berapa kali lempar? Dua kali lempar ya, hantam terus ini. Sangat-sangat mudah sekali mancingnya. Sudah dapat lagi. Bagaimana teman-teman? Benar-benar tidak kepingin untuk apa selamat? Nah, silahkan mancing belanak. Tidak usah berlalu lama ya. Oke, teman-teman, karena sudah sore. Nah, oke. Itu tadi tips trik cara mancing belanak dari saya. Nah, dan juga esen dari saya sahabat Gojel untuk mancing belanak, khusus untuk mancing belanak. Oke. Dengan saya mulai mancing tadi sekitar pukul 5 ya, 17 lebih sedikit. Nah. Gimana itu tadi trik dari saya? Sebenarnya ikan masih banyak ini. Nah, itu. Nah, kelihatan kan ikan juga tidak mau pergi karena aroma esen dari saya tadi, dan juga yang utama adalah cara memancingnya ya teman-teman ya. Nah, itu tadi silakan teman-teman ya mencoba mancing belanak tip triks dari saya. Oke, sampai bertemu lagi, dadah.